Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Pelakon cantik Intan Najwa yang baru saja mendirikan rumah tangga pada 21 Ogos yang lalu dengan seorang usahawan dikenali sebagai Dato' Ahmad Ashraf Azman kerap menjadi sorotan di media sosial. Intan juga dilihat tidak loke berkongsi momen bersama suami di media sosial walaupun sangat tertutup sebelum bergelar istri. Terbaru pelakon drama Kekasih Paksa Rela ini telah memuat naik momen memasak sup ikan jenahak buat suami tercinta yang kurang sihat ketika ini. Dalam video tersebut, jelas kelihatan yang pelakon berkenan cukup pantas di dapur dan langsung tidak keko memasak juada di rumah. Disebabkan ramai yang bertanyakan tentang sup ikan yang nampak sangat menggiurkan itu, Intan telah berkongsi resepi berkenaan di ruangan komen dan menyatakan yang dia langsung tidak meletakkan sup buncut di dalam sup berkenaan. Menjengah ke ruangan komen, ramai yang memuji Intan Najwa yang sangat hebat di dapur. Mereka juga mengatakan bahwa hantaran pelakon itu tinggi pun tidak masalah karena mempunyai package yang cukup lengkap sebagai seorang istri. Patutlah beribu hantaran cantik, pandai masak lagi. Artis yang jarang ada kontroversi. Seronok tengok menu Intan. Nampak sedap sangat sup tu. Itulah antara komen-komen netizen.